Siapalah kita ini jika tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dengan adanya nur daripada Nabi Muhammad itulah yang Allah jadikan, maka Allah telah menjadikan Nabi Adam dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sesungguhnya ada orang yang mengatakan bahawa nur Muhammad itu tidak wujud dan sebagainya, maka di sini saya akan mendatangkan beberapa dalil yang menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah nur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, di sini Habib Umar menyebutkan wa'bur ila asrari rabbil lam yazal yanquluni bainal khiyari musana, maknanya wa'bur, mana ambil iktibarlah olehmu, ambil pengajaranlah olehmu kepada rahsia-rahsia Tuhan, yang mana kata Nabi Muhammad lam yazal yanquluni, sentiasalah nur aku itu berpindah daripada Nabi Adam kepada nabi-nabi yang lain, sehinggalah anak dipindahkan nur itu kepada ayahanda aku Abdullah. Maka tuan-tuan sekalian, di masa Abdullah, bapa kepada Rasulullah SAW, berusia remaja, maka ramai di kalangan wanita-wanita di kota Mekah itu jatuh cinta dengan Abdullah kerana melihatkan ada nur di dahinya. Maka tuan-tuan sekalian, salah seorang daripada yang jatuh cinta itu yang bernama Ruqayyah binti Naufal, maka dia ni berjumpa dengan Abdullah lalu mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, jadikanlah aku ni isterimu wahai Abdullah. Tetapi Abdullah ini adalah seorang yang taat dengan ibu bapanya, lalu mengatakan, jodoh aku ditentukan oleh ibu bapaku. Anak, maka kecewalah Ruqayyah binti Naufal ini tuan-tuan sekalian. Anak, lalu dia pulang ke rumahnya, dan Abdullah apabila pulang ke rumahnya, maka dijodohkan dia dengan Aminah dengan cerita yang begitu panjang. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana anak, setelah Abdullah berkahwin dengan Aminah, anak, masa Aminah hamil, anak, maka ketika itu dia teringat balik Ruqayyah binti Naufal ini, lalu dia mencari Ruqayyah binti Naufal. Anak, lalu terjumpalah dia Abdullah dengan Ruqayyah binti Naufal, lalu dia mengatakan, sekarang aku rela menjadikan engkau isteri aku. Tetapi dengan mentah-mentah ditolak oleh Ruqayyah binti Naufal dengan mengatakan bahawasanya, wahai Abdullah, sesungguhnya aku hendak kepada kamu menjadi suami aku bukan kerana kacaknya engkau, bukan kerana hebatnya engkau, tetapi kerana cahaya yang ada pada wajah engkau, cahaya yang ada pada dahi engkau itu yang aku kehendak. Yang cahaya itulah cahaya yang akan menerangi sekalian alam. Anak, maka oleh kerana anak, cahaya itu telah kau pindahkan kepada dalam tulang sulbi di dalam rahim isterimu Aminah, maka sekarang aku sudah tidak lagi berminat untuk menjadi isterimu wahai Abdullah. Ini adalah salah satu daripada bukti yang mana Nabi itu daripada nur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang bulan Rabiul Awal ini, dan bukan saja sepanjang bulan Rabiul Awal, dan sepatutnya kita menjalankan sunnah dan agama Allah SWT dibawa oleh Nabi ini dan sepanjang hayat kita, sampailah kita menuju, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad yang terpilih insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.